konten yang mungkin mudah. Alhamdulillah kami sedang berada di Berkah Abadi Bakso Solo yang berada di Terawas, persis di persimpangan arah ke masuk ke Desa Terawas, dan di sebelah sana itu Jalan Lintas Sumatera. Oke, ikuti kami terus dalam konten kuliner Nusantara, jelajah kuliner Nusantara bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami bertepatan dengan hari Jumat sore, berada di Kecamatan Terawas, di Desa Taba Tinggi. Pas di simpang Terawas sekitar jam setengah sore, kami mampir di sebuah kedai, kedai Berkah Abadi. Jadi kami dari Taba Tinggi hadir dalam keseramian Nabi Muhammad SAW. Tentunya pengen menghirup udara di sekitar daerah Terawas. Ada kedai namanya Kedai Berkah. Kedai Berkah Abadi. Ternyata di kedai ini banyak makanan-makanan. Ada bakso. Yudina habis datang dulu. Pedas. Ini apa ini minuman? Apa ini namanya itu? Cappuccino. Oh, ini cappuccino. Wow. Ini kalau barusan kopi ini manis. Mantap. Datang dulu. Ternyata kalau berbicara tentang kuliner, dimanapun tempat kami berada, kami tetap singgah. Nikmati wisata kuliner namanya, menikmati alam, dan kemudian kami kami apanya itu datang sini menghirup kopi cino. Oh, yang ada bulat-bulatannya itu? Iya. Agak haus sih dia. Bukan lemaknya apa? Ini pesanan itu, pesan buat para pemirsa di mana pun saja berada. Jangan lupa makan. Makan di mana? Makan. Di warung makan Berkah. Di mana? Di Terawas. Simpang Terawas. Maksud, kalau dari Linggau sebelah kanan, kiri. Kalau dari Rupin sebelah kanan, masuk. Buat di Terawas ya? Iya. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Para pemirsa dimana saja berada, dulu jalan ini jalan Lintas Sumatera, tapi ketika ya tahun 80-an Lintas Sumatera sudah berubah ke daerah yang lintas memang luar biasa, jalan yang lurus sampai Bangkok, Jambi. Ah, makan dulu, makan aja. Yud, kalau makannya nyari yang murah meriah tapi lemak atau mana? Nyari yang murah meriah lemak. Lemak itu ya? Iya. Kalau mahal lemak banyak. Banyak, itulah biasa ya. Iya. Ini nyari yang murah. Lemak. Lemak. Ada tak kata-kata pecah buta? Tidak ada. Ada besok, besok datang lagi, datang lagi besok lagi. Nah, mana buta? Jadi kita ini kadang-kadang nyari yang murah, nyari yang lemak, pacak berutang mulu. Allah Akbar. Tapi ada merek di warung. Hari ini kontan, besok bun. Hari ini kontan, besok bun. Maksudnya? Nah, iya, besok ngebun. Jadi? Besok datang lagi, itu ngebun. Nah, besok lagi, besok lagi mulu. Kena hari ini kontan, besok bun. Iya. Sampai habis tahun, tidak pernah berutang. Tidak. Berarti warung itu tidak galak ngutang ya? Iya. Karena mungkin dia tidak galak ngutangnya modal yang kecil. Itu modal kecil, biasanya kalau tidak pernah ngutang, tidak belanja lagi situ. Kalau orang ngutang, tidak galak belanja lagi. Iya, malu ditagih hutang. Kalau orang ngutang, tidak galak bayar. Allahu Akbar. Padahal hukum berutang itu luar biasa. Orang yang pelit merutang,
seger rezekinya. Apa Yuyut? Iya. Lagi ngomong Mbak Ayur, kan banyak utang gak bayar-bayar ya. Ayur. Kenapa ada utang cewek? Tapi Yud, utang janji? Iya. Ada dong berjanji lah. Banyak. Karena mau berjanji dengan cewek, kalau aku jadi dengan kau deh, kau ku ajak ke Bali. Ternyata iya. Pas lah kawin, udah senang ke Bali, mau diling kau, ke Palembang udah pernah diajak. Iya. Jadi WN tuh. Gimana itu? Apa? Nama ya? Utang, utang janji itu namanya? Iya. Maka lah. Lupa, sih. Kadang kita nih kalau makan nih kurang selera, memang mencari selera. Ternyata ada selera, ya sudah. Kalau memang cocok, ya laju. Yang nambah dah? Dah. Kenyang. Tadi lo makan nasi, lo makanin bubur. Wih, ya. Udah makan nasi. Udah makan. Tapi jangan salah. Itulah yang kukatakan dari selera tadi, Jun. Pas ketemu bakso, sudah sukar panas, penghirupnya. Berapa nih? Nah. Ada tak gelas plastik ya? Gelas plastik ada? Ada. Untuk dibawa? Ada. Minta aku nak nguk banyu ini, banyu panas ini. Resiko. Resiko. Lemak segar ngirup. Oke, para pemirsa dimanapun saja berada, mungkin itu dulu bincang kita seputar kuliner di depan berkah abadi di Terawas. Demikian, sampai jumpa di lain waktu dan sempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.